Dan tajuk hari ni kita nak cerita tentang stres macam power terlebih. Sebab itu masa cek mata ni kita tak boleh orang kata secara mudah, kita hanya gunakan mesin saja, sekejap saja. Orang dia datang, dia nak buat cuci mata. Dia nak pantas, masa tak cukup. Dia kata, minta maaf, saya masa tak cukup, saya tak nak cek mata dekat dalam. Saya nak cek pakai mesin yang ni, saya tahu canggih, dia boleh kata dapatkan power dan saya nak cepat. Tetapi staff saya, Tuan Mio, dia tak bagi. Dia kata, minta maaf, kan, kita kena cek dua tempat. Dia dah bagi syarat siap sebab dia pun dah tahu bahawa mata ni sebenarnya dia bukan seperti kita rasa macam plug in. Maksudnya pakai spek, susah-susah-susah, tak. Kita punya dalam mata kita ni ada satu mekanisme. Ini yang saya nak beritahu bahawa mekanisme ni, okay, mekanisme ni lah yang sangat penting. Bila seorang optometrist check, dia kena pastikan adakah mekanisme ni menjadi lebih baik, tidak terkesan dan dia membawa kelebihan pada individu tersebut. Power cermin mata memainkan peranan. Okey, memanglah kita kata pakai cermin mata nampak jelas. Tetapi kita kena faham dalam mata kita ni ada sistem mata di mana adanya mekanisme-mekanisme. Tetapi saya ini saya nak just nak fokus nak bagi satu idea. Mekanisme yang saya katakan ni adalah, okey, ini yang saya katakan sebagai mekanisme. Kalau tengok ni, ini adalah mekanisme autofocus. Katalah orang tu pergi cek mata pakai dengan autoref ni. Okey, kemudian power diberi pula terlebih. Yang kalau kita pakai power yang terlebih, okey, kalau sepatutnya tengok jauh ni kita nampak clear, lens tu jadi flat, muscle tu jadi rest, jadi relax, sepatutnya dia akan membawa kebaikan lah. Tetapi bila seseorang tu pakai power yang lebih daripada sepatutnya, ni muscle ni bila tengok jauh pun, bila tengok jauh pun dia tak nak relax. Dia duduk kerja je. Sebab itu membawa kepada 12 tanda power yang terlebih ni. Nah, power spek ni yang terlebih ni. So ini yang kita kata kita nak tengok adakah dia memberi kesan kepada hidup. Saya kongsi beberapa secara ringkas supaya kita ada idea. Nanti dalam masa yang akan datang saya akan kongsikan lebih lagi bagaimana nak tangani dia macam mana, kalau dah terkesan macam mana, kemudian apa test-test yang sepatutnya yang perlu kita dapat masa kita test, macam mana kita nak make sure. Ui, banyak tajuk tentang spek terlebih ni. Nah, so pengalaman dekat 15 tahun ni mengajar saya bahawa yang paling penting sekali adalah pemahaman kepada orang yang kita test mata dia. Sebab itu ada student yang bila dia belajar dia pakai power yang terlebih ni, dia jadi macam stres, dia susah. Ada orang pula bila dia bekerja di depan komputer. Nah, sekarang ni banyak cikgu-cikgu, kita banyak meeting lah apa semua dalam komputer, jadi stres. Dan kita ingat sebab kita ni memang golongan yang tak boleh tengok komputer. Pakai power terlebih, tengok benda yang dekat menyebabkan berganda-ganda mata kita bekerja. Okay, kita teruskan 12 tanda spek power spek yang terlebih dan kesan kepada hidup. Pertama, dia lambat nak adapt. Ingat tak, bila kita pakai cermin mata, perkara pertama yang kita kata, kena biasakan. Biasalah, tapi orang kata, biasalah, pakai pening sikit-sikit. It's okay kalau benda tu lebih kurang dalam seminggu ataupun lepas 2 minggu, dia dah okay. Tapi ni kalau dah berbulan-bulan, masih rasa lagi benda tu, something tak kena. Yang kedua, okay, yang kedua, tengok dekat struggle. Tengok jauh tu rasa macam dah okay dah. Tapi bila tengok dekat ni, kan, saya tak boleh, saya nampak kabur. Nah, saya nampak kabur, saya nampak susah nak tengok, kemudian saya kena paksa lalas apa saya buat. Lalas saya pun buka cermin mata. Dia buka cermin mata, baru lega sikit. Dia tak nak benda perkara begini berlaku. Sebab tu bila kita test, cuba pasti, cuba try. Kita buat inisiatif sendiri, cuba try tengok jam kita dengan power baru. Jap nak tengok spek, nak tengok WhatsApp jap. Tak, kalau okey, okeylah. Yang ketiga, perasan mata lari. Ada salah satu, saya ingat lagi seorang umur 35 tahun, spek. Jadi dua spek, satu spek lama, satu spek baru. Dia saya cuba pakai power yang baru saya buat ni, tengok-tengok, saya perasan sebelah mata kanan saya ni macam nak lari. Dia bergetar-getar-getar-getar, lepas tu dia lari. Dia cuba kontrol, lepas tu dia kata dia takut nak pakai. So ini adalah antara tanda power mungkin berlebihan. Yang keempat, nampak double. Terutama sekali bila dia buat kerja dekat lama.
Bila dia tengok jauh pun dia rasa macam kejap-kejap nampak double. Dia cuba kontrol balik mata dia. Sebab mata kita ni dia terlampau banyak bekerja. Yang kelima, tengok dekat sangat. Bila dia tengok, dia akan tengok dekat. Dia tengok dekat, dia kata bila tengok dekat ni ha baru nampak tu jarak ni. Sebab tu bila lepas test, cuba try. Cuba try tengok. Okey tak jarak ni. Jumpa ke yang keenam eh. Yang keenam, kerap sakit kepala. Bila kita pakai power yang berlebihan ni, salah satu ciri yang menyebabkan brain kita terpaksa bekerja lebih, sakit kepala yang menyebabkan mula-mula sikit-sikit, lepas tu lama-lama jadi banyak, kemudian jadi kerap, kemudian dah jadi apa? Dah jadi sebati dengan hidup. Yang ketujuh, keletihan yang mengganggu. Kita cukup tidur. Nah, kita buat kerja pun tak banyaklah stres mana pun. Nah, tapi bila brain kita ni asyik duk kontrol mata, okay, banyak sangat energi nak kontrol dua mata, nak off, autofocuskan, autofocus, nak tindihkan, nak jadi 3D, lepas tu nak tengok benda dekat, lepas tu nak tengok jauh balik, masa kena bekerja kiri kanan, tu banyak sangat proses berlaku dekat brain, dia jadi letih. Antara nasihat saya bagi, bila dah kita dah dapat power yang the best, salah satu caranya adalah cerkaskan balik dengan brain, salah satunya adalah dengan exercise. Ni menggunakan aktiviti-aktiviti yang menggunakan mata. Dan yang ke-8, kurang, okay, kurang masa tumpuan. Apa maksud kurang masa tumpuan? Kalau dulu dia boleh buat sejam, pakai start pakai power baru 30 minit dia boleh buat. Nah, kalau dulu boleh buat 3 jam, pakai power baru jadi sejam je. Dia tak boleh tumpu benda yang lama-lama, terutama sekali benda yang dekat. Nah, dia terpaksa adjust, tengok jauh pun tak boleh, memandu pun tak boleh lama-lama. Terus dia jadi macam stres. Ingat, kita ingat diri kita yang bermasalah. Diri kita ni mungkin ada something yang tak kena. Bila test power-power, okey, ingat setiap orang cara adapt dia berbeza. Dan adapt ni kita rasa macam okey, tapi dengan test-test yang lebih spesifik yang menentukan power tu sesuai atau tak, bukan saja dari segi terang tetapi dari segi mekanisme dalam mata kita yang mempengaruhi sistem mata tersebut. Kita yang dulu macam mana dengan kita yang baru sekarang ni? Kalau anak kita, kita tengok dia dulu macam mana, dia fokus, dia buat hobi dia, dia buat homework dia, dia buat kerja rumah dia. Kalau dulu lebih lama, sekarang ni macam tak lama, pakai spek baru, mula start jadi tu bila pakai spek baru, okey. Mungkin ni idea satu benda yang power dia, nah, mungkin tak berapa nak sesuai ataupun terlebih. So nombor 9, silau malam. Selain daripada power kita, ada astigmatism, permukaan mata hitam kita tak rata, kita pakai power, kemudian mungkin ada mata kering, kemudian mungkin keadaan-keadaan yang menyebabkan kita tak boleh nak fokus malam, sebabkan faktor umur, sebabkan oleh keadaan-keadaan UV yang mempengaruhi dalam mata kita, macam ada awal-awal ada cataract, ada selaput. Kita kena ada satu lagi idea yang boleh menyebabkan seorang tu silau malam dia lebih serius, bila dia banyak bekerja melihat sesuatu yang dekat. Mata dah letih dah, dia nak kontrol mekanisme, nak kontrol cahaya baru banyak masuk ni, dia lambat. Dia lambat nak respon. Bila lambat nak respon, sepatutnya mata tu dia dah kontrol siap-siap, jangan bagi masuk. Bila cahaya tu tiba datang, dia lambat aja nak kontrol bagi masuk tu. So kita rasa silau banyak lah. Sebab tu biasanya saya kata, kalau kita nak tahu betul-betul, kita boleh buat ujian sendiri. Bila cuti, jangan buat kerja banyak dekat. Relax, tidur pun tak apa. Drive malam tu, weh, rasa clear pula malam ni kan. So maksudnya mata dia ada cukup energi untuk kontrol cahaya yang banyak masuk. Silau malam ni, kalau orang pakai power yang berlebihan, konsep dia sama. Dia macam bekerja banyak, mata dia sentiasa bekerja. Tengok jauh pun bekerja banyak. Tengok dekat lagi lah banyak bekerja. Sehingga menyebabkan, bila waktu yang sepatutnya dia kena kontrol cahaya waktu malam, dia akan silau tu akan rasa berlebihan. Ke 10. Bila buat spek baru, nak power lebih. Apa? Kalau power dia memang terlebih 100, dia dah pakai dekat 4-5 tahun, tiba-tiba kita nak bagi power yang lebih rendah, dia tak boleh. Sebab dia mengganggu semua mekanisme yang dah terbina dengan power tu. Brain ni dah pasti suka sangat dah. Cara mata bekerja kuat, dua mata, cara mekanisme autofocus ni kerja kuat, dia dah biasa dah. Dia rasa tak apa, aku nak juga yang biasa. Sebab tu kita mula respon, nak power yang lebih. Okay, yang ke-11 ni katalah, orang ni dia dah biasa pakai power terlebih, kemudian dia dah berusia. Lama bila dia dah berusia, power dia banyak turun dia. Nah, tapi dia sihat, ha? Ingat, ha? Dia sihat, dia tak ada masalah apa-apa, tapi power dia turun. Ini salah satu cirinya, orang ni selama hidup dia, masa dia muda dulu, dia pakai power tu agak berlebihan. Bila kita dah berusia, mekanisme autofocus ni dia dah tak boleh nak ngam dah. Dah tak apa-apa nak kuat dah. Dah lemah sangat dah. Lalu apa, dia dah drop apa semua.
Lelah dia tak boleh nak catch up, tak boleh nak adapt dengan power yang lebih. So apa berlaku? Bila test, power tu akan lebih rendah daripada sepatutnya. 12. Slow learner, autofocus slow, brain process slow. Kemudian yang bila dia pakai power berlebihan, dia jadi slow learner. Kesan daripada mata dia yang tak boleh bekerja sepantas orang lain. Ingat nak ada beza jelas dengan lambat nak bagi jelas. Sebab tu kalau kita tanya anak, nampak tak? Soalan dia, nampak. Sebab memanglah dia nampak. Cuba kita tanya, nampak cepat tak kat depan tu? Dengan baiki soalan kita, kadang-kadang jawapan, lambatlah muak kadang-kadang. Nak kena tengok lama. Kalau dia tak faham apa maksud lama, kena tunjuklah. Ada tak bila tengok whiteboard tu lama, baru fokus. Boleh nampak. Tengok bila kelas PDPR, bila tengok cikgu kat dalam skrin tu. Ada tak kadang-kadang nampak kabur, tulisan bila nak tulis kabur, lepas tu boleh jelas balik. Ada tak nampak macam tu? Bila tengok jauh pula, bila dah buat dekat lama-lama, tengok jauh, lambat nak jelas. Kanak ni dia terkesan lebih besar berbanding orang dewasa. Orang dewasa boleh respon. Orang dewasa boleh tahu, oh tak okey, aku tak boleh lah macam mana power ni macam ni, aku nampak jadi lambat dulu tak mesti. Sebab kita boleh compare dan boleh betul emosi kita, kesan kita, sikap kita, kita rasa macam tak best. Tapi kanak-kanak tak boleh. Autofocus dia bertambah berat bekerja, kemudian dia jadi slow, kemudian dia jadi sampai orang kata apa, menyebabkan brain ni dia jadi proses dia lambat lah. So bila jadi lambat, dia lambat nak fahamkan benda yang dia belajar. Kemudian bila dia lambat nak fahamkan benda yang belajar, dia lagi lambat nak simpan dalam memori dia. Sebab dia jadi struggle. Power yang berlebihan ni boleh menyebabkan sistem mata kita stres. Kalau kita nak cek mata, cuba tengok 12 tanda ni, tengok pada diri kita, tengok pada keluarga kita, pada anak kita. Sebab dia mempengaruhi kehidupan bukan sahaja pada masa sekarang, tetapi dalam jangka masa yang sangat panjang. Saya Syahizal Ridwan, optometris anda, okay, yang live hari ini berpekalan di Kuala Kangsar. Terima kasih kerana menonton live saya. Jumpa dalam live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.